Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pagi ini saya berada di Polres Kepulauan Yapen. Kita akan melaksanakan kegiatan pemungutan suara ulang ketiga kali. Mudah-mudahan suasananya, situasinya dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar sehingga rekan-rekan bisa kembali tepat waktu dan pelaksanaan PSU berjalan bisa diakui dan bisa melaksanakan pleno dengan baik. Jangan lupa subscribe, tekan yang merah, kemudian tekan yang lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video saya. Selamat menyaksikan video saya berikut ini. Saya sebagai Kapolres Kepulauan Yapen menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Ya, masyarakat tidak perlu takut untuk datang ke TPS-TPS. Ya, harapan saya pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan tidak terjadi sesuatu apapun. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siapkan untuk kegiatan Serpas PSU di semua distrik. Artinya diulangi semua. Ini rekan-rekan kita dari Polda sebagai perwira pengendali. Kami ketemu di distrik-distrik Pulau Yapen. Sekarang saya berada di kapal untuk menemani rekan-rekan berangkat ke 5 distrik. Yang pertama distrik Yapen Barat, Wonawa, Yerui, Pom, dan Mindesi. Rekan-rekan semuanya berangkat ditemani perwira pengendali dari Polda. Suasananya seperti ini, kira-kira perjalanan berapa jam? Berapa jam perjalanan? 4 jam. 4 jam, paling lama 4 jam. Kita lihat suasana berikut. Lanjut ya. Begini suasananya rekan-rekan mau berangkat ke distrik mana ini? Siapa? Wonawa. Wonawa. Tuh, anak kangen sama bapak jadi gendong dulu. Rekan-rekan menggunakan kapal kayu berapa jam di sana? 4 jam. 4 jam dari Kota Serui. Kabupaten Kepulauan Yapen. Ada di bawah. Oh, ini kapten kapal. Sangat bagus ini, mantap sekali. Nah, ternyata ada pengundan Afri di sini. Kacamatanya boleh. Sampai ketemu. Saya ikut besok ya. Pak Aris tidak berangkat toh? Oke. Ini semua berangkat kah?